hujan lagi. Hujan terus ya. Ya, tadi ini aglonemanya sudah saya cuci. Dan ini akarnya lumayan ya, lumayan sehat, enggak ada. Tadi ada akar lonyonnya satu, tapi udah saya buang. Sekarang ini yang tinggal yang putih aja, lumayan sehat ya. Ini enggak masalah. Terus ini satu lagi yang hang-hangnya akarnya lumayan ya. Aduh, sayang banget akarnya enggak panjang. Tapi enggak masalah, nanti kita bisa potong lagi sih. Bisa kita potong lagi. Ini panjangan banget. Jadi bisa kita budidayakan lagi. Nah, jadi ini tadi udah dicuci. Sisihkan dulu. Selanjutnya kita rendam dengan larutan fungisida ya. Saya selalu rendam dulu dengan larutan fungisida. Ini sekitar 1 sampai 2 liter air. Hari udah mau maghrib ya, soalnya tadi ada tamu sih yang datang, akhirnya agak telat. Tinggalkan dulu ini. Ini kita kasih larutan fungisida. Ini aku pakai fungisidanya, takarannya cukup sedikit aja. Ini airnya sekitar 1 sampai 2 liter. Mungkin ini rata-rata sih 1,5 ya sepertinya. Ini saya kasih seujung sendok ini aja fungisidanya, sampai airnya sedikit keruh ya, sedikit putih dan keruh. Kita rendam di sini sekitar kalau saya sih nggak lama-lama ya, paling cuma 1 jam, paling lama 1 jam, cuma saya lebih sering itu 1/2 jam aja. Kayaknya udah mulai coklat itu ya, udah mulai coklat kayaknya, keruh ya, putih ini. Terus kita rendam akarnya, terus jangan lupa juga daunnya ya, kita larutkan juga daunnya biar hamanya hilang. Saya biasanya 1/2 jam sudah cukup ya, nggak perlu lama-lama. Kita biarkan dulu sampai 1/2 jam. Dan ini udah 1/2 jam ya, lebih kurang 1/2 jam saya rendam di larutan fungisida. Sekarang ini aglonemanya saya keringkan dulu, kita angin-anginkan sampai kering ya, sampai kering. Ini saya angin-anginkan, saya taruh di pot gantung. Oke, di sini kita lanjut dengan perawatan selanjutnya. Tadi setelah kita rendam dengan larutan fungisida, sekarang saya mau rendam dia dengan larutan B1. Ini airnya sekitar 1,5 liter. Hari udah mulai gelap ya, karena mau hujan lebat sepertinya. Ini airnya sekitar 1,5 liter, saya kasih ini 1/2 tutup dalam larutan B1-nya aja. Ini 1/2 tutup dalam aja ya. Segini. Gak mau hujan. Tadi aglonemanya saya rendam lagi dengan larutan B1. Kita cuci juga daun-daunnya. Kita tunggu sampai lebih kurang 15 menit ya. Ini hujannya tuh deras banget.
Terus sekarang juga udah malam ya. Maklum lah tadi selesai belanja, nyampe rumah itu udah jam 5:30. Belum lagi buat bersihin aglonemanya sama perawatannya yang sebelumnya. Hari udah malam, jadi saya lanjutkan lagi. Ini ada pupuk, pupuk kandang. Ini ada kokobit. Ini ada sekam bakar. Dan saya pakai ini juga pasir malang sama ini sekam mentah. Ini sekam mentahnya di pot 10 ya, pot 10, sedangkan di kokopitnya ini di pot 8. Saya kasih kokopitnya sedikit aja karena udah ada sekam mentah sama pasir malangnya. Terus ini juga udah bisa menjaga kelembapan buat medianya. Sekarang kita lanjut untuk mencampurkan semua medianya. Nah, masukkan dulu sekam mentah. Terus ada pupuk kandang. Ini pupuk kandangnya sudah saya sterilkan, jadi insya Allah hama dan cacingnya udah nggak ada lagi. Kokopitnya juga sudah saya cuci bersih. Pasir malang dan sekam bakar. Kita aduk sampai semuanya menyatu. Menanamkan aglonemanya, kita pilih dulu ukuran pot yang cocok untuk aglonemanya ya. Kalau menurut saya ini udah pas banget. Pertama saya kasih styrofoam bagian dalam potnya agar airnya itu lancar ya, saat kita penyiraman airnya lancar keluar. Kasih sedikit styrofoam karena saya tidak menambahkan lubang pot, jadi saya kasih agak banyak sih styrofoamnya. Kalau teman-teman bisa dengan cara menambahkan lubang pot. Yang hang-hangnya ini saya potong karena ininya kepanjangan banget batangnya bagian dalam. Ini potongannya dan saya sudah kasih dia fungisida. Ini juga sudah saya kasih fungisida.
Sekarang kita tanam yang bagian ini. B1 dan fungisida. Ini kebetulan air yang B1 buat rendaman tadi sama fungisida itu saya campur. Sekarang kita siramkan ke aglonemanya. Bakal simpan dulu dia di tempat yang teduh, yang tidak terkena cahaya matahari langsung. Mungkin saya taruh dia di bawah greenhouse ya, di bawah meja greenhouse-nya. Pokoknya di intinya tempat yang teduh saya taruh dulu. Nanti seminggu kemudian saya bawa lagi dia ke tempat yang terkena cahaya, tapi nggak cahaya full, cahaya yang bernaungan. Seperti di bawah aglonema yang tadi ya. Oke, sekian dulu tips dari saya tentang aglonema yang baru saya beli tadi. Dan next kita lanjut ke repotting kaktusnya. Oke teman-teman, jangan lupa ya di subscribe.